Ya nih, sampai juga jetlok di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Di mana? Masuk apa sini? Masuk ke sini. Di sini aja. Sini aja, Paul. Paul. Op. Gasuk enggak, Pak? Enggak. Pepet kanan. Ayo, masa. Itu apa di bawah satu? Iya, itu yang kemarin gara-gara itu lampu kolongnya hilang. Masih kampung banget. Iya, masih kampung banget. Pedesaannya masih asli lah. Iya, masih asli pedesaannya. Wow, tinggi banget. Masih biasa, masih bisa ini, Mang. Ini yang terjal nih sebenarnya. Terus. Ya, jauh. Panjangan. Turun seberapa ya ini ya? Belum. Senuman kajang itu. Wah, si kajang bukan main teman hutan itu. Yono. Wah, mobil bisa lewat itu? Gak tahu tuh. Kagak kayaknya. Hah? Masuk kagak? Masuk kalau nggak ada motor. Itu ya? Itu iya. Kan? Wah, muat nggak nih? Nggak tahu deh. Coba. Iya. Bisa sih. Bisa. Mobil mau lewat bisa? Guys, ada truk. Bobelco. Muat-muat pelan-pelan, muat. Masuk, masuk. Muat. Ayo masuk. Ayo, Pak. Sepian lipat. Ya ini sebenarnya papasan sama truk besar.
gila nggak? Kasihan warga sini ya, keluar masuk harus lewat jalan seperti ini. Rusak parah. Ini jalan rusaknya udah berapa lama? Atau sabar tahun itu lama. Ada tahunan. 8 tahunan. 8 tahunan. Lebih 10 lah. 10 tahun. Wah, lama ya. Imbas yang jalan rusak ini berapa kilo jaraknya? Di Cijadit kan ada seberapa kilo nih? Ayo 10 kilo. Mana? 8 kilo. Mulanya mah. Satu yang kadinya. Kayung kadinya berapa kilo, Mang? Nah, tidak ke tubuh mah udah 5 kilo. Itu dulu boleh jalan kok ditanya. Iya, di jati ka dia. 10 kilonya. Dulunya kurang lebih 10 kilo. Wah, 10 kiloan. Di tubuh kadinya ge 5 kilo. Itu kaduk mana gunung alun ada kilo. Genep 5. Genep tasnya gitu, eh. 5 kilo. Wah lah. Luar biasa jauh juga 5 kilo. Ceweknya cantik-cantik ya. Oh, Mi. Oh, dari sini ke Cipurang ya, berapa kilo? Bang, ini ke Cipurang berapa kilo? 20. Kurang lebih 15. Jembatan Cipur. Ya, Cipur. Berapa kilo? Ah. 20. Hah? 20. 15 lah kurang lebihnya. Perbatasan Sukabumi. Ya. Ya, ini sama Kris. Makasih banyak nih. Udah menjamu kita di Cianjur Selatan, Kadupandak. Mantap. Ya. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi ya, Mbak. Ya, kabar-kabarin komen ke Jakarta. Oke. Ya. Naik Marita atau naik Karunia Bakti yang enak. Nah, itu dia sobat Mania. Ada motor gunung. Saya mau ngambil dari atas nyamuk, Lis. Iya, siap-siap, Om. Hati-hati. Iya. Iya. Wow, jalannya terjal sekali, guys. Motornya tinggi.
Wow, terjal sekali jalannya. Wow, slip. Hai lagu. Mantap, luar biasa nih. Mantap jiwa, Jetluk berhasil taklukan jalan berbatu dan juga tanjakan di Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur Selatan. Luar biasa ini sobat-sobat ya. Ya, ini wajib mengontrol radiator. Ya. Mr. Paul Dibon. Jos, ini apa? Banyak aman. Kita dari sini dari Cianjur Selatan, Kecamatan Cijati, melanjutkan perjalanan menuju ke Sukabumi, Sagaranten. Kita lihat. Widih, anjir. Kecil. Jarak tempuh dari Cijati menuju ke Sagaranten berapa kilometer kah? Atlas. 24 km dari sini ya, ditempuh 1 jam 22 menit. Wow. Wow, ada lagi tantangan berikutnya sebenarnya. Terus apa? Yes, mantap. Kiri, habis. 23 kilo sekarang. Wah, tuh mau nyerang kita noh, sapi noh. Wow. Cewek lagi. Tengah jalan rusak lagi. Dor, dor, dor. Aduh. Coba lihat tuh, tengok. Dor. Apa nih? Dalam. Ada apaan? Awas, awas, awas. Wah, selip guys. Sambil di video, sambil di video. Sambil direkam. Wow, bau guys. 1, 2, 3. Ya dulu. Hah? Hah? Dorong dua tuh Ben. Dorong, dorong. Wah, sudah. Satu. Mau pulang kak? Ayo taruh. Lagi dua baju. Satu, dua, tiga terus. Ayun, maju lagi, maju. Lepas, lepas. Apa situ? Ada apaan? Batu di bawahnya. Coba taruh. Tiga. Yo. Slip ternyata. Kiri, jangan kanan, ke kiri aja. Maju, 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 maju. Yo.
Kak. Terus. Yang slip di tengah-tengah depan sini soalnya. Ganjil batu. Masih belum bisa juga nih, Bang. Batu.